Brata. Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buanergis Muryono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Asta Brata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Sukmo dan Wulan sudah sampai di Kua Tritik. Mereka memasuki gua itu dengan hati berdebar-debar karena mereka menemukan seorang lelaki tua yang rambutnya putih panjang, kumis dan janggutnya pun panjang memutih. Tubuh laki-laki itu kurus kerontang. Dia duduk bersila di atas sebongkah batu pipi. Tepat di hadapan lelaki tua itu terdapat pelataran gua yang cukup luas. Di dalam goa itu hanya terdapat seberkas sinar yang berasal dari langit-langit goa, dan di langit-langit goa itu terdapat lubang sebesar kepala manusia. Dari lubang itulah terdapat sinar. Sukmo dan Wulan makin tak berkutik ketika lelaki tua itu mengeluarkan tenaga dalamnya yang luar biasa. Suara lelaki tua itu bergema dan menggetarkan bagaikan suara hantu. Sukmo dan Wulan bergidik. Namun ketika Wulan mencubit lengan Sukmo, Sukmo buru-buru menghempaskannya. Dia tidak mau disepelekan oleh kawannya. Ayo, mengapa kalian ragu-ragu? Ayo, keluarlah dari dalam air dan aku ingin melihat kalian, bukan kekuatan kalian. Janganlah kalian pengecut, tikus-tikus kecil. Hadapi aku, ayo. Keluarlah dari permukaan air, keluarlah dari dalam air. Ayo, hadapi aku, tikus-tikus kecil. Wulan, ayo, kita hadapi berdua. Kau dulu, baru kalau kau kalah, aku akan membantumu. Bagaimana? Tidak, kita harus bantu. Kita tidak boleh melawannya sendiri-sendiri. Dia pasti jauh berpengalaman dari kita yang masih kecil. Ayolah, kita berbareng. Tidak, harus kau dulu. Sebab yang menantang adalah kau. Sebab kau baru dikenalnya. Kalau kita sudah sama-sama mengenal, barulah kita bareng dan menyerangnya rame-rame. Ayo, majulah kalian berdua. Mengapa ragu-ragu, lah kok malah bertengkar sendiri? Ayo, hadapilah aku, dan aku akan menghadapi kalian. Sukmo dan Wulan bertubi-tubi menghajar lelaki tua yang duduk bersila itu. Namun aneh, sekalipun pukulan-pukulan mereka dahsyat, tetapi pukulan-pukulan itu seolah-olah tidak mengenai sasaran. Lelaki tua itu tetap duduk bersila, tak bergeming dari tempat duduknya. Sukmo dan Wulan semakin kesal. Mereka menghajar lelaki tua itu bertubi-tubi. Mereka tidak mundur, bahkan semakin garang menghantam lelaki tua itu bersama-sama. Ayo anak-anak, hadapilah aku. Ayo tikus kecil. Lakukan dan jangan mundur sedikit pun. Ayo, lagi. Ayo. Sukmo dan Bulan semakin bertubi-tubi menghajar dan menghantam lelaki tua yang duduk bersila itu. Pukulan-pukulan mereka memang hebat sekali, dilandasi dengan dasar-dasar ilmu silat yang cukup. Tetapi kedua bocah kecil itu tidak sanggup untuk membuat laki-laki itu bangkit dari tempat duduknya. Bahkan pukulan dan tendangan mereka tidak mengenai sasaran. Sekonyong-konyong, lelaki tua itu lenyap dari tempat duduknya. Kalau dia tidak mengecut, pasti dia menghadapi kita. Aku sendiri tidak tahu, tetapi aku yakin dia masih di sini. Ah, ternyata dia pengecut sekali. Seharusnya dia tidak pergi dari sini. Kenapa, Sukmo? Lihatlah, lihatlah di tempat duduknya. Memangnya kenapa? Mengapa batu itu bisa ada bekas pantatnya? Lihatlah. Seperti cobek. Iya, batu ini seperti cobek. Pantat kakek tua itu mencap di sini. Bilang, dia itu kakekku. Kakek tua. Kakek Gunuk. Dia itu kakekku, tahu? Iyalah. Kakekmu atau kakek siapa? Tapi laki-laki tua itu pengecut. Tapi dia hebat juga. Mengapa tempat duduknya bisa berbekas seperti itu? Seperti tempat duduknya empuk saja. Padahal, rabalah, tempat duduk ini keras sekali. Dia masih panas. Tentu saja batu itu menjadi cekung, karena diduduki siang dan malam. Kakek tidak pernah beranjak dari tempat duduknya. Aku sendiri juga heran, mengapa dia tahan duduk berlama-lama di tempat seperti ini. Kita harus mencarinya sampai ketemu. Aku yang mengajaknya bertanding habis-habisan, sampai mati sekalipun. Kau tidak mungkin mengalahkannya. Kita tadi sedikit pun belum menyentuh tubuhnya. Biarpun begitu, aku tidak takut. Aku ingin bertanding sampai titik dari penghabisan. Aku tidak takut pada kakekmu. Tapi aku belum pernah mengalahkannya, Sukmo. Akulah yang akan mengalahkan kakekmu. Gimana suara kakekmu itu? Suaranya jelas sekali dan menggema di hatinya. Tetapi aku tidak melihat orangnya. Untuk melihatnya, peganglah tanganku. Aku tak mau. Sukmo, peganglah tanganku. Pukul telapak tanganku. Kita seperti main tepuk tangan. Ayo. Sekonyong-konyong setelah tangan kanan Wulan dan tangan kanan Sukmo beradu, maka terdengarlah suara yang menggelegar. Tak lama kemudian muncullah segumpal asap putih tepat di pelataran goa di depan laki-laki tadi duduk. Segumpal asap putih itu perlahan-lahan makin membumbung dan makin besar. Gulungan asap putih itu makin menebal dan membesar, lalu membentuk wujud manusia. Dan ketika asap putih itu memudar, perlahan-lahan muncullah sesosok tubuh manusia yang kurus, kecil, seperti orang yang tidak pernah makan. Rambutnya panjang tidak pernah diatur, kumisnya pun panjang, jenggotnya juga panjang, alis matanya juga panjang, jatuh menutupi matanya. Semua rambutnya terlihat putih, kusut masai. Kek, kami datang ingin bicara denganmu. Tikus-tikus kecil, untuk apa kalian kemari? Kakek tua, kau jangan menghina kami. Kami ini manusia, bukan tikus-tikus kecil. Sekalipun kami kecil, kami bisa juga mematahkan tanganmu. Ya, kau ini nakal sekali, tikus kecil. Kau memang nakal. Ya, kau memang bisa mematahkan tanganku, karena tanganku ini telah tua. Tulang-tulangnya barangkali sudah rapuh hingga gampang dipatahkan. Tetapi aku juga tidak suka pada anak yang nakal dan bandel sepertimu, tikus kecil. Sekali lagi kukatakan padamu, aku bukanlah tikus kecil. Namaku Sukmo. Aku bisa mematahkan tanganmu. Kalau kau masih tetap memanggilku tikus kecil, aku benar-benar akan mematahkan tanganmu, kakek tua. Siapa? Sukmo. Sukmo, tikus kecil. Tikus kecil. Sukmo benar-benar tidak sabar lagi. Dia menyerang, menerjang dan menghantam kakek tua itu. Ki Gunuk melesat. Dia melesat ke kanan ke kiri, menghindari serangan-serangan Sukmo yang ternyata berbahaya bagi dirinya. Sementara Wulan hanya menjadi penonton saja. Ki Gunuk dan Sukmo bertarung semakin hebat. Ki Gunuk hanya menghindar ke kanan dan ke kiri, melenting ke atas dan menyamping, menghindari pukulan-pukulan Sukmo. Sebaliknya, Sukmo semakin penasaran. Dia menyerang Ki Gunuk bertubi-tubi. Bisa mematahkan lenganku, tikus kecil. Kau gampang sekali mematahkannya. Tetapi kenapa? Hah? Kenapa kau tidak mau menyentuh dan mematahkan tulang-tulangku yang sudah rapuh ini? Licik kau kakek tua. Licik. Kau menghindari serangan-seranganku. Sudah, aku tidak ingin melihat kalian berkelahi. Kek, berhenti kek. Aku ingin bicara padamu. Ah, sudah. Tidak ada gunanya kau berbicara, tikus perempuan kecil. Kau tidak boleh berbicara di sini. Kek, kami kesini mau berguru kepadamu. Kakek jangan menyerang kami. Untuk apa berguru pada orang yang tidak beres? Aku tidak sudi punya guru seperti kau. Paling-paling sebentar lagi aku akan mati. Betul, itu betul sekali, tikus kecil. Aku memang tidak beres. Tunggu, kau ini anak siapa? Hingga kau tahu bahwa sebentar lagi aku pun akan mati. Betul sekali. Betul, kau memang pintar. Aku sebentar lagi memang akan mati karena usiaku sudah tua sekali. Coba lihat ini. Dan tanpa mematahkan tulang-tulangku pun pasti tulang-tulangku akan rembuk dengan sendirinya karena sudah dimakan rayap. Tapi aku yang sudah tua ini masih ingin sedikit menghirup udara segar. Sayang sekali, Yang Maha Kuasa masih mengizinkan aku bernapas. Aku sudah lama ingin mati, tikus kecil. Tunggu, siapa tadi namamu, tikus kecil? Sembarangan saja kau bicara, kakek tua. Namanya Sukmo kan, bukan tikus kecil. Jadi tikus kecil yang bernama Sukmo itu tidak mau menyebutkan namanya. Sekarang tisu. Sukmo betul-betul terkejut karena dia tidak mampu berbicara seperti layaknya manusia normal. Dia bingung sekali karena lidahnya terasa keluh, bahkan bibirnya pun sulit digerakkan. Dia tidak bisa berkata-kata lagi selain hanya melambai-lambaikan tangan dan mengeluarkan suara yang tidak jelas. Jadi benar temanmu ini bisu. Mengapa kakek mengutuknya? Temanku tidak bisu. Ia baik-baik. Tetapi, mengapa kakek menghukumnya? Bukalah mulutnya, kek. Obatilah dia, supaya dia bisa bicara lagi. Untuk apa diberi mulut dan lidah yang sehat? Untuk apa diberi kuping dan mata yang sehat? Apabila tidak dipergunakan dengan baik. Dia punya mulut, tetapi ia tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Ia punya kuping, tetapi barangkali ia tidak mau mendengarkan kata-kataku. Ia punya mata, tetapi mungkin ia tidak mau melihat siapa orang yang ada di depannya. Hah, biarlah ia seperti itu, tidak usah bicara. Biar dia tahu rasanya bagaimana hidup sebagai orang yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata, dan hidup seperti itu. Sudah, kalian jangan bertengkar. Aduh, Ki Sukmo, berhenti. Pulang tidak mau kalian bertengkar terus. Aduh, Ki Sukmo, berhenti. Sukmo makin penasaran karena dia ingin memukul dan menghajar kakek tua yang dianggapnya tidak tahu diri itu. Tapi dia tidak tahu mengapa pukulan-pukulan dahsyatnya dan terjangan-terjangannya yang maha hebat sedikitpun tidak menyentuh orang tua itu. Kemudian dia semakin lemas karena kehabisan tenaga dan akhirnya Sukmo pun terduduk di lantai goa. Nah, ternyata kau pun sudah terengah-engah tak berdaya. Ayo, kau sudah tidak mampu bergerak tikus kecil, ha? Tikus kecil yang kurang ajar dan sembrono, ha? Kau berani melawan orang tua, hingga kau pun seperti itu. Dek, tolonglah Dek, temukan Sukmo agar dia bisa mengatakan sesuatu padaku. Dek, Dek. Tikus perempuan kecil, apa kau juga ingin pisu seperti bocah itu, ha? Kau tikus kecil, ha? Kasihanlah kawanku, Kek. Ia anak yang baik. Dia datang ke sini ingin berguru denganmu, Kek. Temukanlah, Kek. Kasihani dia, Kek. Dengar, aku tidak akan pernah kasihan pada anak yang bandel dan nakal. Sudah. Biarlah kau tidak bisa berkata-kata. Kau terlalu berani dengan orang tua. Anak kecil yang berani melawan orang tua, ia akan kualat. Sukmo benar-benar keluh, tubuhnya bahkan lemas dan gemetaran di depan Ki Gunuk yang tertawa terkekeh-kekeh memandangnya. Sukmo terpaksa duduk bersila dan tersungkur di bawah telapak kaki lelaki tua yang melompat di atas bongkah batu. Wulan memandang pemandangan seperti itu dengan bulu kuduk merinding. Dia tidak tahu mengapa kakeknya sekejam itu terhadap kawan karibnya. Maka dia pun kemudian melompat mendekati kakeknya yang pura-pura tidak mau mengenalnya. Mengapa kakek tegas sekali pada Sukmo? Sukmo tidak bersalah, Kek. Sukmo ingin berguru pada kakek. Aduh, kalau kakek kejam seperti itu, aku tidak mau menjadi cucumu. Apa kau bilang cucu? Tidak, aku tidak pernah punya cucu sepertimu, tikus kecil. Tikus perempuan kecil, dari manakah kau datang? Dan mengapa kau kemari mencari gara-gara dengan kawan kecilmu ini? Jawab. Kek, mengapa kakek begitu? Kek, tolonglah Sukmo. Bukalah hatimu, Kek, supaya Sukmo bisa bicara lagi. Kau tidak kasihan pada kawanku, Kek. Kalau kakek menjadi orang yang kejam, baik, aku tidak mau memanggilmu lagi. Tikus kecil kurang ajar. Kakek kejam. Mengapa kakek kejam sekali pada kami? Kenapa, Kek? Kenapa? Oh, mengapa hatimu tidak seperti manusia? Sekejam itu kau pada cucumu. Sekejam itu kau pada anak kecil. Tikus-tikus kecil. Siapa yang berbuat jahat pada kalian? Hah? Siapa? Hah? Tidak ada yang berbuat kejam pada kalian. Tidak ada. Tidak ada orang yang berbuat jahat pada kalian. Aku tidak melakukan apa-apa pada kalian. Tetapi kalian sendirilah yang membuat malapetaka di sini. Kakek benar-benar kejam. Kakek benar-benar jahat. Aku tidak sudi mempunyai kakek semacam kau. Aku akan pergi dari sini. Dan terkutuklah kau, kakek tua. Kalian mau kemana? Aku mau pergi. Jangan dekati kami. Kalian tikus-tikus kecil. Tidak akan bisa keluar dari gua ini. Hah, tahu? Kau penjahat. Kau bukan kakekku. Kau penjahat. Tikus-tikus sebenarnya. Mau apa kalian datang kemari? Hah? Kami datang hendak membunuhmu. Tunggu tikus kecil. Kau takut kakek tua? Aku tidak takut. Tapi kau tidak boleh merusak tempat ini. Tempat ini tidak bersalah. Kalau kalian berani bertanding melawanku, maka aku akan membuka tempat ini selebar-lebarnya untuk berguru denganku. Untuk apa aku berguru pada orang jahat sepertimu? Pada anak-anak kecil saja kau tega. Orang macam apa yang tega menyakiti anak kecil? Kalau kau benar-benar orang yang baik, ayo sembuhkanlah. Sembuhkanlah kawanku ini, agar dia tidak bisu dan keluh lidahnya. Tikus perempuan kecil. Ternyata kamu pintar juga. Baiklah, karena kau ingin agar aku membuka mulut temanmu itu dan membuat lidahnya supaya tidak keluh, maka kau pun berani membujuk dan merayuku. Baiklah. Aku memang bukan orang jahat kok. Tetapi aku hanya ingin tahu sampai sejauh mana keberanian kalian, hah? Aku tidak sulit menerima kebaikanmu. Sekalipun kau bertutur manis, tetapi aku tidak percaya lagi kepadamu, karena kau telah berbuat jahat pada kawanku. Tikus perempuan kecil, lihatlah, aku tidak jahat. Tikus jantan kecil, kemarilah. Tidak, jangan mendekat, Sukmo. Biarkan saja. Kalau dia mau baik pada kita, biarkan dia kemari. Tikus perempuan kecil, katanya kau ingin agar ku sembuhkan kawanmu itu. Kalau kalian tidak kemari dan kawanmu itu tidak mau ke sini, maka selamanya dia akan keluh seperti itu, akan menjadi bisu dan ia tidak bisa berkata-kata lagi sepanjang hidupnya. Bahkan sampai kiamat nanti. Laki-laki tua jahat, jahat. Sudah. Kemarilah tikus jantanku. Ayo kemari. Nah, buka lebar-lebar mulutmu. Biar ku totok jalan darah di lidahmu supaya bisa berkata-kata lagi. Ayo. Ayo kemarilah. Nah, ayo. Ya, ayo kemari. Tidak. Dengar, kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini karena pintu goa ini sudah kututup dengan batu yang cukup besar. Dan kalian akan mati di sini. Biar disantap ular-ular yang berbisa. Biar kalian disantap oleh ikan-ikan yang merayap dikali di dalam goa ini. Dan piting-piting pun akan menggigit dan menyumpit kalian. Ya, supaya kalian dicabik-cabiknya. Itu karena kalian tidak mau mendengarkan kata-kataku. Karena kalian tidak mau mendengarkan ucapanku. Kau laki-laki jahat, Sukmo. Ayo, pergi dari sini. Kita tidak perlu berkawan dengan laki tua yang jahat itu. Tunggu dulu tikus betina kecil. Tunggu dulu tikus janda kecil, kau juga tunggu dulu. Aku akan merasa bersalah dan berdosa jika tidak menyembuhkan lidahmu. Supaya kau bisa berbicara lagi, ya. Ayo kemarilah. Aku akan berusaha menyembuhkan lidahmu supaya tidak keluh dan bisa berkata-kata lagi seperti semula. Lelaki tua itu mengulurkan tangan kirinya dan telunjuknya pun dipatuk-patukan di udara. Maka pada saat itu pula bibir Sukmo tiba-tiba terbuka dan mulutnya pun terbuka lebar. Dia tidak kuasa menahan centikan jemari lelaki tua itu dari jauh. Ternyata lelaki tua itu menggunakan kekuatan tenaga dalam yang bisa membuka bibir dan mulut Sukmo. Maka dengan tangan kanannya dia menggerakkan telunjuknya 3 kali. Dan apa yang terjadi? Sehingga aku bisa bicara lagi. Sukmo? Iya, aku bisa bicara lagi, Wulan. Aku akan menyayangi tertawa dengan laki-laki tua itu. Kalian sudah gila? Kenapa aku ketawa-ketawa seperti itu? Wulan, kenapa kau tidak senang? Bukankah aku sudah bisa bicara lagi? Dan aku bisa ketawa-ketawa lagi. Hah? Tetapi aku tidak ingin kau ketularan gila seperti lelaki tua itu. Aku tidak gila, Wulan. Tapi aku mencoba lidahku yang keluh tadi. Aku tadi sempat bisu, Wulan. Dan sekarang aku senang sekali karena dia telah mengembalikan fungsi lidahku. Sudahlah tikus-tikus kecil. Ayo duduklah di atas batu itu. Ayo duduk. Tidak, aku tidak sudi duduk di sini lagi. Aku mau pulang. Ayo Sukmo, kita pulang dari sini. Kita pergi dari sini. Untuk apa berkawan dengan laki-laki jahat itu? Bukankah sudah aku katakan tikus betina? Tikus betina yang nakal, tunggulah, bersabarlah. Sekalipun kalian ingin keluar dari sini, kalian tidak akan bisa kalau aku tidak menginginkannya. Kalau aku tidak mengizinkannya. Sudah, ayo duduklah di situ. Duduklah supaya aku bisa bicara dengan kalian secara baik-baik. Ayo duduklah. Aku tidak mau bicara dengan kau. Kau jahat sekali. Hai laki-laki tua, apa yang kau inginkan dari kami sehingga kau mempermainkan kami? Sudahlah, dengarkanlah baik-baik. Ayo, makanya duduklah. Akhirnya kalian menurut juga. Sudah kuduga sebelumnya. Kalian ini memang anak-anak yang bandel, tikus-tikus yang nakal dan kurang ajar. Kalian kesini tidak kulon-kulon, tetapi main ketubrak-ketubruk. Tetapi dengan kebandelan dan kenekatan kalian, aku malah menjadi tertarik sekali bocah-bocah kemblong. Lalu, apa maumu, Kek? Kakek tua, kami datang kesini dengan maksud baik, tetapi kaulah yang mulai memusuhi kami. Tikus kecil, siapa namamu? Namaku bukan tikus kecil. Oh. Aku anak manusia. Namaku Sukmo. Sukmo Waruhulu. Aku Sukmo Waruhulu. Aku Sukmo, anaknya Kiwari, cucunya Ki Wulu. Ki Wulu adalah abdi di Istana Mataram yang perkasa. Ia adalah ahli taman dan Ki Dalang yang sangat dihormati Kajeng Sinuun, Raja di Mataram. Oh. Sukmo Waruhulu. Wah. Wah, namamu benar-benar hebat, tikus kecil. Sukmo adalah nyawa. Wah, kalau tidak salah, Sukmo adalah nyawa. Ya betul, berarti kau dulu dilahirkan dengan taruhan nyawa. Artinya kau sudah nakal sekali sejak dikandungan ibumu. Aku nakal atau tidak, itu bukan urusanmu. Kakek tua, lalu siapa namamu sehingga kau jahat pada kami? Bocah kecil, tikus kecil yang nakal dan bandel, berani dan jantan sekali. Wah, aku semakin tertarik kepadamu, tikus kecil yang jantan. Sukmo, ya, Sukmo Waruhulu. Wah, ya. Jika kau ingin tahu namaku Ki Gunuk. Kau sudah tahu Ki Gunuk? Ya. Namamu jelas sekali, kakek tua. Iya betul, betul Ki Gunuk. Gunuk itu bukit kecil, tikus kecil. Bukit kecil yang menggunung, menggunung. Gunung kecil itu namanya gunukan atau bukit. Tetapi orang-orang sering memanggilku juga Ki Agung Tritik karena aku sering tinggal di dalam gua ini. Kalau begitu, apakah benar kau kakek Wulan? Nah, Ki Gunuk punya cucu namanya Wulan. Aku tidak punya kakek jahat itu. Wulan, jadi dia bukan kakekmu? Kakekku baik hati, dia tidak sejahat itu. Nah. Rupa-rupanya aku telah berhadapan dengan tikus-tikus kecil yang bandel dan berani. Tikus-tikus kecil, aku bangga bertemu dengan kalian. Baiklah. Kau tidak perlu berdebat, Sukmo. Dan itu, bocah kecil itu, sahabatmu itu memang cucuku. Bukan, aku tidak punya kakek seperti kau. Loh. Ya sudah. Kalau kau tidak mau mengakui aku sebagai kakekmu, itu tidak apa-apa. Sekalipun dulu seandainya tanpa diriku, kau pun tidak akan pernah lahir di dunia ini. Aku juga tidak ingin dilahirkan. Untuk apa dilahirkan dari orang yang jahat sepertimu? Wulan, sudahlah, kau diam. Dengarkan saja dia. Dia jahat sekali. Dia tidak mau mengakuiku. Aku tidak akan pernah mengakuinya. Tikus kecil. Sukmo Waruhulu, namamu bagus sekali. Sukmo Waruhulu. Sukmo adalah namamu sendiri, dan Warih adalah nama bapakmu. Sedangkan Wulung adalah nama kakekmu. Nama kakekmu itu sudah terkenal di mana-mana. Ya, dia memang seorang dalang yang sakti mandraguna. Dia juga seorang juru taman yang sangat dihargai di Mataram. Sejak Ki Gede Mataram membuka alas mentol. Jadi, kau mengenal kakekku, kan? Siapa yang tidak mengenal Ki Wulung? Wulung adalah alap-alap kecil. Wulung adalah elang kecil, tetapi ia ganas dan galak. Makanannya pun burung-burung kecil. Makanannya pun ayam-ayam kecil. Ya, Wulung adalah ratu angkasa setelah elang. Dan aku juga telah mengenal kakekmu itu. Aku juga telah mengenal bapakmu. Tapi ingat, kau harus jujur padaku, tikus jantan Sukmo. Ada apa lagi tua? Tikus tua. Kau selalu menyimpan dendam dan membalas ucapan-ucapanku, Sukmo. Sukmo, ayo, kemarilah. Aku ingin melihat kupingmu. Apakah benar kau adalah anak Kiwari? Anak Kiwari? Apakah benar kau adalah cucunya Ki Wulu? Kalau kau menipuku, kau benar-benar akan kutenggelamkan dalam laut di depan mulut gua ini. Sukmo benar-benar tidak berdaya ketika tanpa bergerak lelaki tua itu memandangnya. Ki Gunuk lalu menggerakkan kedua tangannya dan menggerak-gerakkan kedua telunjuk tangannya. Matanya pun bergerak-gerak dan pada saat itu kepala Sukmo mengangguk-angguk dengan sendirinya. Bahkan kedua kupingnya pun bergerak-gerak, hidungnya pun bergerak-gerak dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak, bergetar hebat dan makin dahsyat. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Asta Brata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.